Halo bro, ketemu lagi dengan gue Rizal Kalvari Marimbo. Kali ini gue ingin bicara-bicara, ngobrol-ngobrol dan ngopini dengan Profesor Renal Kasali di Rumah Perubahan. Nah, gue mau ngobrol dengan beliau ini tentang disruption dan generasi milenial. Prof, kita lihat di Eropa ada bank itu yang mem-PHK begitu banyak perusahaan karyawannya. Yeah. Kemudian kita lihat lagi di dalam negeri kita sendiri ada perusahaan taksi konvensional, revenue-nya turun. Bahkan maaf ini Prof, di Australia ada panti pijat sampai mem-PHK kan banyak sekali yang di-PHK. Ada apa dengan disruption di dunia saat ini, bahkan di Indonesia? Jadi disruptions itu sudah ada dari tahun 97, tetapi contohnya itu belum membumi karena belum ada internet. Diramalkan segala sesuatu yang lazy, segala sesuatu yang tetap, tidak memperbaiki diri, itu akan mati. Nah, kalau teknologi, gelombang pertama itu kan mematikan otot. Otot ya. Kita tahu dulu di pelabuhan ada forklift, ada crane yang menggantikan otot manusia. Dulu kan kulit pelabuhan. Kemudian yang kedua kan matinya jarak. Nah sekarang ini matinya jarak. Jadi kayak tadi pijat itu ya. Orang malas datang lagi ke sana. Sekarang dia akan mencari yang terdekat bisa dikirim ke rumah. Kedepan akan berubah lagi, yaitu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan, ya. Jadi kalau kita mendidik anak kita hanya sekedar pintar, barangkali mereka tidak akan dapat pekerjaan. Mesin sudah bisa lebih cerdas. Mesin lebih cerdas. Ponsel kita bisa mengingat ribuan nomor, sedangkan kita hanya bisa mengingat hari ini. Terima kasih. Kita hanya mengingat beberapa ya, katakanlah 2-7 nomor. Tapi mesin bisa mengingat ribuan nomor. Bagaimana, Prof? Perusahaan-perusahaan ini sekarang ini menghadapi situasi seperti begini? Tentu saja perusahaan adaptasi ini macam apa? Harus beradaptasi sangat banyak. Ada 4 yang bisa dilakukan. Sorry Prof. Kita ngopi dulu. Iya. Kita ngopi dulu. Ya silakan. Saya kalau urusan kopi ini harus nomor 1 ya. Nomor 1. Ya silakan. Siap. Ya. Tentu ada yang terperangkap. Ada yang blame, terperangkap dalam ruang blame. Iya. Blame, kita sebut blame trap. Yang sekarang blame-nya adalah daya beli. Daya beli ya, daya beli, daya beli ya. Ada lagi yang sunk cost trap. Sunk cost itu artinya dia merasa sudah keluar biaya besar, dia nggak berani keluar dari situ. Iya, Bro. Ada yang terperangkap, tetapi kita harus keluar dari perangkap ini nomor 1. Ya, mindset-nya harus berubah. Berarti harus disruptive mindset, itu pertama. Yang kedua, kita tidak bisa hanya bongkar produk. Ada 4 yang bisa kita bongkar. Business model, cara berbisnis, bisnis proses ya. Bisnisnya. Kemudian yang ketiga adalah produk offeringnya, caranya, servisnya, ya. Dan yang keempat adalah deliverynya. Jadi sebenarnya Prof, omset itu ada, cuma berpindah ya Prof ya. Kalau krisis itu kempes, ya. Ya? Ya. Nah, kalau sekarang disruption itu mainan disruption. Anak-anak yang masih ingat balon yang ada 2 yang bunyi EO. Ya. Nah, EO itu artinya kita dia O di sini. Kita pencet di sini, naik di sini. Iya. Ya, jadi ada yang lain yang dapat bagian. Yang lain, ya. Itu shifting, kita sebut shifting. Akan ada yang kehilangan, yaitu kelas menengah. Jadi sekarang ini sebetulnya yang banyak dirugikan kelas menengah, terutama menengah ke atas yang golongan kaya. Ya, nah sekarang ini masuk golongan ini pemerataan karena bisnisnya itu langsung ke rakyat kan. Iya. Jadi ini memotong mata rantai, harga menjadi lebih murah di bawah. Disruption ini berpotensi terjadinya deflasi. Jadi menguntungkan ini juga. Tuh. Menguntungkan ini, iya, harga lebih murah. Konsumen. Ya, bisa direct. Iya. Jadi yang tria-tria ini sebenarnya saya khawatir. Agen dan distributor. Ya, saya khawatir. Kita selalu mengatasnamakan rakyat kecil atas kesalahan yang kita lakukan atau kesulitan besar ekonomi birokrasi kita. Iya, Prof. Wah, luar biasa ini diskusi kita ini, Prof.